Informasi selanjutnya, saudara, kericuhan terjadi di tengah-tengah unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Keributan terjadi antara dua kelompok massa di area Patung Kuda Arjuna Wijaya. Sempat terjadi saling dorong dan melempar botol antar pengunjuk rasa. Belum diketahui pasti penyebab keributan. Namun kericuhan diduga akibat kesalahpahaman antar demonstran. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga berlangsung di Kabupaten Aceh Barat oleh mahasiswa dan buruh. Pertikaian antara demonstran dan polisi terjadi saat massa berupaya masuk ke kantor DPRD. Polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi. Akibatnya, dua demonstran yang terluka harus dirawat di rumah sakit SRM Molaboh.